Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di materi seri Fisika Gunung Api. Kali ini kita akan membahas tentang batuan gunung api. Apa itu batuan gunung api? Kita simak setelah yang satu ini. Batuan gunung api adalah yang kita kaji kali ini dalam artian batuan atau sesuatu yang lepas dari gunung api atau sudah membatu dari produk gunung api itu sendiri. Nah, sebelum kita melangkah ke batuan gunung api, seperti kita ketahui, batuan merupakan agregat atau gabungan dari lebih dari satu mineral. Apa itu mineral? Seperti penjelasan-penjelasan sebelumnya, bahwa mineral adalah senyawa anorganik yang terjadi secara alamiah, padat, dan memiliki struktur kristal tertentu. Itulah mineral. Contohnya, kita ketahui bahwa emas senyawa dengan simbol Au, aurum, terjadinya secara alamiah, padat, dan memiliki struktur kristal tertentu atau komposisi kimia yang tertentu. Juga emas merupakan organik. Nah, itulah yang kita sebut mineral. Nah, batuan merupakan gabungan dari mineral tersebut. Pada gunung api, yang akan kita bahas kali ini adalah apa itu batuan gunung api? Ya, tadi seperti diungkapkan bahwa batuan tersebut adalah produk yang lepas atau sudah membatu dari sebuah gunung api. Dalam perjalanannya, penggolongan batuan gunung api bisa dicari dengan cara yaitu kategorinya bisa megaskopis, bisa mikroskopis maupun secara kimia. Apa itu megaskopis? Megaskopis seperti kita ketahui yaitu sesuatu yang langsung bisa dilihat dengan mata telanjang, seperti warna, kemudian besarnya, itulah megaskopis. Sedangkan mikroskopis secara singkat, mineralnya harus dilihat berdasarkan data mikroskop. Sedangkan secara kimiawi, kita harus menentukan batuan gunung api itu dari unsur kimia yang diuji di laboratorium lebih lanjut dengan peralatan seperti X-ray diffractometer, X-ray fluorescence, dan banyak analisis laboratorium yang dikerjakan secara kimiawi. Lalu, sekarang bagaimanakah menamai atau memberikan nama batuan gunung api? Untuk menamakan batuan gunung api, ada 4 kriteria yang bisa ditempuh atau 4 jalan yang bisa kita lalui, yaitu yang pertama, kita bisa menamakan secara deskriptif. Yang kedua, kita bisa menamakan batuan gunung api secara mineralogi. Dan yang ketiga, kita bisa menamakan batuan gunung api tersebut secara genesis. Yang keempat, yakni menamakan batuan gunung api dengan cara kombinasi dari ketiganya tersebut. Kita bahas satu-satu. Nah, untuk yang penamaan batuan secara deskriptif, contohnya kita harus melakukan penamaan berdasarkan yang kita bisa lihat dengan mata, misalkan warna, tekstur, bulat, runcing, kemudian komposisi dan sebagainya. Yang kita bisa lihat biasanya dengan deskriptif melalui pengamatan langsung.
Jika dengan mineralogi, kita harus melihat dari komposisi matriks massa dasar atau komposisi mineral yang ada dalam batuan tersebut. Misalkan natriumnya berapa persen, kaliumnya berapa persen, sehingga kita bisa menamakan kategori mana, namanya apa. Nah, yang ketiga adalah kita bisa tempuh menamakan batuan itu dengan cara genesis, yaitu bagaimana atau berapa umur batuan tersebut, sehingga kita bisa tahu dari umur tersebut tergolong dari batuan apa atau lingkungan pengendapannya yang terkait segala sesuatu terhadap sejarah terjadinya batuan tersebut. Yang keempat, yakni secara kombinasi. Kombinasi ya digabungkan 1, 2, 3 atau 1, 2 yang tadi di awal atau 1, 3 terserah. Kita bisa gabungkan dengan berbagai dari ketiga cara yang sebelumnya. Nah, lalu bagaimana dengan nama batuan dari gunung api tersebut? Nah, untuk nama kita harus memulai dengan apa sih produk utamanya. Biasanya di gunung api secara umum adalah punya dua produk. Pertama yaitu lava koheren. Yang berikutnya, yang kedua adalah batuan klastika. Mari kita tinjau lebih jauh kedua jenis batuan ini. Lava koheren atau sehari-hari kita lebih mengenalnya dengan lava. Definisinya biasanya kita sebut yaitu produk aliran dari magma gunung api yang keluar secara masif, bisa di dekat permukaan atau yang kita sebut intrusi dangkal, atau keluar ke permukaan yang kita sebut batuan ekstrusi. Itulah yang kita sebut dengan lava atau lava koheren. Yang kedua yakni batuan klastika. Batuan ini biasanya terdiri dari klastika atau kita sebut fragmen atau butiran-butiran. Jadi produk gunung batuan gunung api ini terdiri dari banyak fragmen butiran. Kita bahas dulu yang lava koheren. Definisi lava koheren merupakan aliran yang masif baik di dalam permukaan atau dekat permukaan ataupun keluar dari gunung api tersebut. Maka lava koheren bisa bersifat penerobos atau yang kita sebut nanti dengan retas. Dalam bahasa Inggris kita sebut dike. Yang kedua adalah seal atau ada yang menyebutkan kubah lava permukaan. Yang berikutnya yakni adalah sumbat lava ataupun volcano neck, yaitu leher gunung api. Nah, ini yang banyak ditemui mendingin di dekat permukaan ataupun di luar. Itulah lava koheren, atau ada juga yang alirannya seperti bantal. Kita sebut lava bantal atau lava yang berbentuk bongkah. Nah, itulah lava koheren secara singkat. Yang berikutnya yaitu batuan klastika. Batuan klastika karena definisinya merupakan fragmen atau ada butiran, ya ini produk ini biasanya terjadi ada minimalnya biasanya orang menyebutnya dua hal. Yang pertama yakni autoklastik atau
Autoklastika. Apa itu autoklastika? Ini mendingin, ketika lava mendingin ada intervensi air, es, dan sebagainya, sehingga sangat cepat pendinginannya dan seragam biasanya. Yang kedua, yang secara umum itu yakni piroklastik. Nah, piroklastik ini produk yang terjadi terfragmentasi atau menjadi butiran akibat letusan. Pada saat letusan meledak dan masih panas, muncul ke permukaan saat gunung api erupsi atau meletus. Kita sebut piroklastik atau piroklastika. Piro sendiri itu api, klastika itu fragmen-fragmen. Jadi batuan yang masih berupa butiran tapi masih menyala sebetulnya, kemudian mendingin. Atau ada yang nyebutnya juga kata klastika, akibat dari katastropik atau letusan. Yang berikutnya ya ini epiklastik. Nah, epiklastik inilah yang terakhir, yaitu akibat adanya perombakan kembali, pengendapan ataupun erosi. Biasanya fragmen-fragmennya kecil-kecil. Ada yang lebih kecil daripada butiran pasir, kita sebut tuf atau tufa. Nah, demikianlah tentang batuan gunung api. Kita jumpa lagi di lain kesempatan pada materi-materi seri gunung api selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.